Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru tenaga kependidikan dan anak-anak sekalian saya banggakan, Bapak dari Koramil, dari Polsek dan orang tua, dengan melihat apa yang disampaikan, merasa mendengar dari anak-anak maupun dari Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur cepat merespon dan memberi amanat kepada saya selaku Ketua MKKS SMA Negeri Kota Malang bahwa mulai besok pagi Ibu Dr. No selaku Kepala SMA Negeri 2 Malang ditarik ke cabang dinas. Pada hari besok juga langsung ada PLT untuk menggantikan posisi Ibu Reno karena kita hari Senin sudah melaksanakan ujian. Anak-anak sekalian, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek Lojen tadi, jadi setelah ini kewajiban Anda tidak ada lagi yang berhura-hura, euforia yang berlebihan, semua segera mencopoti, meringkesi, merapikan atribut yang Anda pasang itu. Dan di bawah pengawasan Bapak Ibu Guru, dan nanti tidak perlu lama, 1 jam ke depan semua sudah tenang, dan kalian bisa meninggalkan sekolah, besok kita belajar dengan tenang, dan mempersiapkan. Ya, untuk mempersiapkan UNBK untuk yang kelas 12. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Anak-anak sekalian, untuk mengakhiri pertemuan ini, mari kita dengan khusyuk berdoa sesuai dengan keyakinan agama.